Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Buat rakan dan pendengar yang dikasihi, saya Nur Aisyah Akilah ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang. Dengar ya kawan-kawan. Diciptakan satu cerita kisah si Tanggang yang menjadi bualan. Si Talang dan si Derma mempunyai seorang anak lelaki yang bernama si Tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amat tak miskin. Bagaikan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Si Tanggang selalu berkhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Alangkah bagusnya jika aku seorang saudagar yang kaya, kata si Tanggang. Pada suatu hari, si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai yang berhampiran dengan rumahnya. Si Tanggang pergi berjumpa dengan nakhoda kapal itu dan memintanya untuk dijadikan anak kapalnya. Tuan, saya ingin bekerja di kapal Tuan dan saya akan melakukan apa sahaja yang Tuan perintahkan, rayu si Tanggang. Nakhoda kapal itu terus bersetuju kerana telah melihat kecekapan si Tanggang bersampan dan bekerja. Walaupun si Talang dan si Derma amat keberatan untuk melepaskan si Tanggang berlayar mengikut kapal nakhoda itu, mereka terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji akan kembali ke kampung setelah menjadi kaya. Si Tanggang melakukan apa sahaja kerja yang diperintahkan oleh nakhoda. Nakhoda amat suka dengannya kerana dia rajin bekerja. Lalu, si Tanggang pun diambil sebagai anak angkat. Apabila nakhoda menjadi uzur, maka si Tanggang dilantik menjadi nakhoda baru. Dia dipanggil Nakhoda Tanggang. Si Tanggang cekap dan pandai berniaga. Namanya menjadi terkenal. Oleh itu, dia dijemput oleh Sultan ke istana. Tidak lama kemudian, si Tanggang pun berkahwin dengan putri Sultan. Si Tanggang membawa istrinya banyak tempat di merata negeri. Pada satu hari, kapal si Tanggang berlabuh di muara sungai kampung asal-usulnya. Orang kampung mengetahui nakhoda kapal itu adalah si Tanggang. Mereka pun memberitahu kepada orang tuanya. Si Talang mengajak si Derma pergi berjumpa si Tanggang. Mereka sangat gembira. Si Talang dan si Derma pun berkayuh sampan menuju ke kapal nakhoda Tanggang. Si Derma membawa makanan kegemaran si Tanggang iaitu pisang salai. Apabila tiba di kapal, seorang anak kapal melarang mereka naik. Seketika kemudian, si Tanggang muncul dengan istrinya. Si Tanggang bertanya kepada anak kapalnya, siapakah gerangan mereka berdua? Anak kapal itu memberitahu mereka adalah orang tua si Tanggang. Si Tanggang sangat malu untuk mengaku orang tua itu ibu bapanya. Kerana si Talang dan si Derma kelihatan begitu uzur dan daif sekali. Si Tanggang menghalau mereka beredar dari kapalnya. Si Tanggang sangat malu dan marah. Dia memukul ibunya dan membuang pisang salai itu ke laut. Si Talang dan si Derma berasa terlalu sedih dan kecewa. Sungguh tidak disangka, anak kesayangan mereka telah berubah. Mereka pun berdayung ke tepi. Apabila tiba di daratan, si Derma memandang ke langit sambil mengangkat kedua belah tangan. Dia berseru dan berdoa agar Tuhan tunjukkan kepada si Tanggang bahawa dialah ibu kandungnya. Tiba-tiba petir berjentuk.
Angin bertiup kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu terumbang ambing. Ketika itulah si Tan Tong berasa kesal. Dia sedar Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Dia menyesal kerana telah menderhaka. Si Tan Tong menjerit meminta tolong. Tolong, ibu! Tetapi sudah terlambat. Gelombang yang kuat memecahkan kapalnya. Kapal si Tan Tong bertukar menjadi batu. Semua anak kapal juga bertukar menjadi batu. Si Tan Tong dan isinya bertukar menjadi batu. Begitulah kesudahan cerita si Tan Tong. Ingatlah kawan-kawan, janganlah kita menderhaka kepada orang tua kita. Biar apa pun mereka, biar siapa pun mereka, mereka tetap orang tua kita yang bawa kita ke dunia fana ini. Begitu besar pengorbanan mereka untuk membesarkan kita. Adakah kita ingin mensia-siakannya? Marilah kita bersama-sama berjanji akan terus menyayangi dan menghormati mereka. Saya akhiri penyampaian ini dengan pantun nasihat. Ingat ya kawan-kawan, buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Duduk berehat di pohon kelapa sambil menghirup udara desa. Dengarlah nasihat ibu dan bapa. Semoga hidup bahagia sentiasa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.